옛날이 사이빙 부들부들부들 은혜겠어 감사모. 그럼봐 오빠 마하겐사두. 마리스니 마리스니. 뭐 누리한가? 미미 술노 그거 보지디. 술노. Saya suka, saya suka. Saya beli hadiah untuk kamu semua. Suka tak? Yeay! Mimi, apa itu? 2, 3. Kain batik. Mimi memang cantik. Terima kasih. Ini untuk jaji. Oh, marvelous, marvelous. Oh, apa ni? Ha, ini untuk kamu. Kamu. Aku nak. Aku nak. Kau tengok ni. Ha? Kecilnya kau punya. Yalah. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Amboi, cantiknya hadiah. Untuk cikgu tak ada? Ada, ada. Ini untuk cikgu. Istimewa. Ambillah. Cikgu, bukalah itu hadiah. Ada tuan durian. Wah, cantik. Terima kasih, Mimi. Sama-sama, cikgu. Pakailah, cikgu. Pakailah, pakailah. Tak apalah. Lain kali cikgu pakai, ya? Nak pakai, nak pakai. Terompak untuk perempuan lah. Lelaki mana boleh pakai? Yalah. Salah tu Ipin. Lelaki, perempuan, semua boleh pakai terompah. Tapi yang ini untuk perempuan je. Untunglah. Ha, cantik tak? Wow. Cantik. Huh? Opa? Yalah. Opa ada kecil macam ni? Tak pernah nampak pun. Huh? Ada. Boleh pakai lagi. Iya. Jom, jom. Mana satu ni? Opah main-main je. Opah kata muat. Huh? Tak percaya. Mari ke Opah. Cepatlah. Opah, tunggu. Sebelah lagi dah hilang. Ish, jangan main. Nanti kotor terompah opah. Nah, opah. Moyang kau yang buat khas untuk opah. Sebab tu opah sayang dengan terompah ni. Mana-mana pergi, terompah ni lah opah pakai. Banyak kenangan. Ih,
macam budak kecil. Opa, cikgu kata terompah ni lelaki perempuan boleh pakai. Betul ke? Betul, betul, betul. Memang betul. Masa Belanda jajah negara kita, semua orang, tak kiralah lelaki atau perempuan, pakai terompah je. Jadi, orang Belanda yang mula-mula gunakan terompah ya, Pa? Ya. Oh. Tapi, terompah cikgu ada tumit. Macam kasut. Mana lelaki boleh pakai? Oh, itu yang moden. Terompah yang ini, tradisional. Kalaulah ada terompah macam ni lagi, teringin Opa nak pakai balik. Kesian Opa kan? Kesian, kesian, kesian. Jerit-jerit. Atuk tahu tak mana nak cari terompah macam ni? Macam kenal je. Mana kau dapat? Opa punya. Ada lagi rupanya. Sayang betul opa kau dengan terompah ni. Sampai sekarang opa simpan. Tapi kesian tu tinggal sebelah je. Memanglah. Sebelah lagi dah hilang. Hanyut di sungai. Iya. Mana Atok tahu? Baik sini. Atok tahulah. Atok, Mutu, Atong dan opah kau sama-sama mandi sungai masa tu. Opah kau tu memang degil. Kita kata jangan pakai terompah bila mandi sungai. Dia nak juga. Akhirnya, bila anyut, terjerit-jeritlah dia. Atuk juga yang kena selamatkan. Tapi dapat sebelah aja. Menangis, opah kau. Itu ajalah yang Atuk mampu. Jadi, macam mana nak dapat sebelah lagi? Opah sayang sangat terompah ni. Dia teringin nak pakai balik. Kesian, kan tu? Terompah istimewa macam ni, mana ada dah. Kena tempah khas. Nak kena tempah? Susahnya. Jangan risau. Atuk kan ada. Atuk boleh buat? Boleh. Tolong. Cepatlah Atuk, cepatlah. Mula-mula, mari tolong Atuk cek kayu. Atuk dalam.
ikut aku. Tu nak cari kayu apa? Kayu pokok durian. Mentang-mentang atuk ada pokok durian, kayu pokok lain tak nak guna. Bukan. Kalau guna kayu pokok getah, tak lama. Mudah reput. Kalau guna kayu pokok jati pula, susah nak dapat. Mahal pula tu. Tapi, kayu pokok durian tak lama. Berkualiti. Senang dapat. Dan yang paling penting, percuma. Atuk, pokok mana yang nak ditebang? Tu. Jangan tu, sayang. Dahan yang dah jatuh. Apa nak sayang? Tu dah sekah. Ha, pergi angkat. Tunggu. Ha, angkatlah kalau boleh. Tuh, marilah tolong. Oh, dia. Beratlah. Kenapa tu? Atuk tak tahu saiz kaki opah. Kau tahu? Masa kaki atuk. Kau biar betul. Sebenarnya, kita orang pun tak tahu. Tak apa, atuk tunggu sini. Ha, Ipin? Upin mana? Ada. Opah, nak pinjam selipar boleh? Nak buat apa? Ish, dah. Opah nak cepat ni. Selipar Opah? Betua punya ayam. Si balik tak pecah. Yish. Terpijak. Teruknya kau. Hmm.
Upin. Ajok! Tak senonoh lah kau ni, Upin. Pakai terompah. Sebab susah nak dapat. Lainlah kasut dan selipar. Banyak dijual di kedai-kedai. Betul. Ipin pun tak pernah nampak terompah jual kat kedai. Ada yang masih jual. Tapi kurang dah. Ha, tengok. Cantik kan? Cantiknya. Pandai tu buat terompah. Buatlah banyak-banyak. Boleh jual. Atuk dah tak larat. Korang yang muda-muda ni yang patut belajar buat. Penyambung warisan. Ha, dah jadi. Wah, sama. Sebiji. Kau tengoklah siapa yang buat. Nah. Terima kasih, Tok. Opa mesti suka. Korang dah siap ke apa yang kau buat tadi? Dah. Letak dalam ni. Nah, bagi Opa. Suruh disimpan elok-elok. Jangan bawa mandi sungai pula. Atuk ni nakal. Beli opah ya. Dah. Pergi balik. Jalan baik-baik. Balik dulu, Tok. Opah-opah, tengoklah. Kita orang buat. Mana korang dapat ni? Biarlah rahsia. Opah suka? Suka sangat. Terima kasih. Opah, ada satu lagi kita orang nak tunjuk. Eleh, bodek dah tu. Mesti ada apa-apa. Rus. Tada! Lah, cantiknya. Kau orang ke yang buat? Pandai cucu Opa. Ingat ya, Opa. Jangan bawa pergi mandi sungai. Alang-alang. Ingat lagi kau kisah tu. Opa dah ingat. Cerita lah. Cepatlah cerita, Opa. Biarlah rahsia. Apa rahsia-rahsia ni? Cakaplah. Tak ada apa. Nah, cuba kau pakai. Sukalah tu. Wah, cantiknya terompah ni. Cantik kan? Aduh, sakitnya. Tak sukalah terompah ni. Aduh. Nasib baik tak ada apa-apa. Rus, terompah tu tak salah. Yang salah kau. Pakai terompah kena jalan elok-elok. Tak apa, Kak. Kita orang ada sesuatu untuk Akak. Alah, tak naklah macam ni.